شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهديإليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب آيات 13 dan 14 Surah Asy-Syura. Allah ni satu ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang penting hubungnya dengan wahyu syariat peraturan cara hidup dunia akhirat rasul-rasul nabi-nabi dan hak penting sekali iaitu nya teguknya agama. Cuba kita tengok maksud dia dah. Tuhan telah menerangkan kepada kamu. Itu bukan makna yang lagi tu. Di antara perkara-perkara agama yang ia tetapkan hukumnya, gapo tu? Tuhan telah menerangkan kepada kamu perkara yang ia telah perintahkan kepada Nabi Nuh. Ni nak menunjukkan katanya syariat ni daripada Allah Ta'ala. Lepas tu hak dia bawa turun ataupun bui kepada rasul-rasul nabi-nabi semuanya adalah nak jadi manusia duduk di atas jalan siang yang satu. Tersebut di dalam ayat 13 ni lima orang rasul. Kalau tengok zahir nama tu hanya ada 4 orang. Tapi Allah khitab so lagi iaitu nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak sebut nama ya Muhammad. Cuba kita tengok dah. Saya baca sekali lagi. Tuhan telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang ia tetapkan hukumnya. Perkara yang ia telah perintahkan kepada Nabi Nuh. Maknanya syariat yang Allah Ta'ala perintah sejak daripada zaman dulu lagi. Mulanya sebut iaitunya kepada Nabi Nuh. Dan yang telah kami wahyikan kepadamu wahai Muhammad. Ha tengok. Wallazi auhayna ilaika. Ka di sini artinya engkau hai Muhammad. Ha dua. Dan juga yang telah kami perintahkan dia kepada Nabi Ibrahim. Ha tiga. Dan Nabi Musa. Empat. Dan serta Nabi Isa. Lima. Inilah dalam tafsir mengatakan bahawa rasul-rasul semua tu adalah hak disebut di dalam ayat ni ia panggil ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul yang teragung.
yang Allah Ta'ala pilih di kalangan ramai-ramai rasul tu, lima ni lah yang kena duk bersuar pacen dengan kesusahan, kepayahan, ujian dan penentangan daripada kaum dia, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena duk sabar banyak dengan puak-puak musyrikin Quraisy pada zaman itu. Zaman Nabi Musa, pasal Nabi Musa dengan Firaun, dengan Bani Israel hak pasal lawe. Nabi Ibrahim pun serupa juga dengan Namrud dan sebagainya. Semua tu adanya orang-orang menetel dan orang yang tak suka. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemah 1587. Yakni agama yang diredai oleh Allah Ta'ala bagi umat manusia seluruhnya ialah agama Islam, agama Tauhid dan ta'at yang diwahyikannya kepada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang terdahulu daripadanya. Boleh jadi ada sebahagian orang ni pehel boleh jadi silap kali. Pehel katanya agama Islam ni timbul di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Agama Islam ni ia timbul mula daripada manusia mula-mula atas dunia. Yang hidup pehel katanya Islam ni oh dia mula timbul di zaman Nabi sampai sekarang ni 1400 tahun lebih. Bukan dah. Jangan pehel lagu tu. Sebab Islam ni adalah bermulanya daripada akidah. Pegangi i'tiqad. Mula situ. Allah Ta'ala bui kepada Nabi Adam, lepas tu ia besar. Mung tolong besar kepada anak cucu mung. Anak cucu dan semua rasul-rasul nabi-nabi dia akan duduk di atas jalan tu lah belaka. Iaitu akidah yang betul. Bukan Islam timur di zaman Nabi Muhammad, lepas tu Nabi Musa, Nabi Isa. Kita dok katanya Nabi Musa tu Yahudi. Nabi Isa tu Kristian. Bukan. Tu tak kena tu pegangin lagu tu dan sebut-sebut macam tu. Sebab Allah dia bui ugamu hanya soya pegangin. Bukan katanya Nabi Muhammad pegang lagu tu, Nabi Musa pegang bag lain. Bukan. Hadis yang Nabi sebut di dalam sebut ni. Nahnu ma'asyaral anbiya'i auladun 'allatin dinuna wahid. Ni Nabi sebut katanya kita semua ni, kami semua golongan nabi-nabi adalah anak-anak yang mari daripada berbagai-bagai. Maknanya daripada ibu tu ibu ni. Ha tu. Hak pakar besar sekali ya, duduk di Nabi Ibrahim. Tu takar, setakar besar apa tu? Daripada anak Nabi Ibrahim, cucu, cicit, cocok dia tu. Banyaknya jadi rasul-rasul dan nabi-nabi. Nabi kata kan? Dinuna wahidun. Ugamo kami adalah satu. Walaupun mari yuk samai tak sama. Daripada bapak, ibu, bapak, ibu, bapak, ibu. Tapi ugamo hanya satu. Ni perlu kepada kita beki, pahami, hadut royak katanya. Nah, Islam ni timbul di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Okey. Nah, hubung ayat ni tak? Iaitu Tuhan kata kan an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Ini hak penting. Allah royak kepada nabi, semua-semua nabi. Tapi hak sebut di dalam ayat 13 ni iaitu lima orang nabi sebagai penghulu nabi-nabi yang terbesar. Perintah Allah iaitu tegakkanlah pendirian agama.
an aqimud din lepas tu wala tatafarraqu fi. Cuba ni tengok pula nota kaki 15 lapan-lapan. Yakni menegakkan pendirian agama yang berdasarkan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam serta dengan mengerjakan suguhannya dan meninggalkan larangannya. Tu agama. Ambil daripada perintah Allah. Ajaran Nabi. Lepas tu tegak u jadi iman Islam suguhannya larangannya. Duduk dalam itu. Lagi, dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisih pada dasarnya. Wala tatafarraqu fi, jangan kamu pecah belah. Japo pecah belah. Ha, tengok nota kaki, takut-takut gi pehe tak kena. Padahal dalam tafsir pun ada lebih kurang tu juga. 1 5 8 9. Gapo? Adapun tentang hukum-hukum syarak, maka ada kalanya berlainan. Tapi dasar agama, dasar akidah adalah dasar so. So ya. Tak ada katanya agama, tak ada katanya zaman Nabi dulu-dulu tu pergi ha akidah ni tak serupa dengan hak Nabi Muhammad pergi ha akidah. Serupa belakang. Hak berlainannya syariat, cara nak amal. Zaman kita puasa bulan Ramadan sebulan. Zaman dulu tak ada bulan Ramadan puasa sebulan. Zaman kita, maknanya zaman Nabi Muhammad lah. Siapa ke hari kiamat? Semaya 5 kali sehari. Tapi syariat Nabi-Nabi dahulu semaya 2 kali ya. Pagi 2 rakaat. Petang itu, petang belum pada matahari jatuh 2 rakaat. Tutup-tutup aurat kita tak tahu juga. Tapi umumnya manusia ni ia ada perasaan malu. Dia katuk juga. Tapi katuk di sini boleh jadi buka sebahagian tu, buka sebahagian ni. Tapi syariat Nabi Muhammad, orang tino, orang jatuh kena tutup mengikut gapo hak Allah Ta'ala raya Nabi raya. Nah tu nak ayat katanya syariat ia tak serupa. Tapi akidah, akidah serupa tak? Ya serupa. Itulah cara dia tak? Kerana tiap-tiap seorang rasul mempunyai syariatnya yang sesuai dengan zamannya. Ni Allah Ta'ala bui tiap-tiap yuk samai tak serupa di segi amalan, hukumnya, gotu gani dan sebagainya. Alhamdulillah. Adanya kadang-kadang di zaman dulu tu. Zaman Nabi Musa yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran. Siapa yang buat dosa besar, maka orang tu mai misit untuk nak bertaubat. Kecuali kena bunuh diri. Ataupun we orang bunuh dia. Jadi, bunuh diri tu tanda katanya orang tu bertaubat. Pak kalau misal kena atas kita pada zaman sekarang ni, boleh bunuh sungguh. Ramai orang duk buat dosa besar. Waga tu, waga ni. Tak semaya. Tak puasa. Bunuh orang. Minum arak. Makan daun ketong. Mabuk kaya sokmu. Boleh bunuh. Tinggal tak jenuh. Tak apa orang tinggal. Sebab apa? Sebab dosa banyak. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala buka peluang sokmu boleh bertaubat. Gitulah. Allah ayat lagi bila pesan kepada nabi-nabi semua an aqimud din wa la tatafarraqu fi, hendaklah kamu tegak agama, jangan kamu baloh, jangan kamu selisih di dalam akidah. Akidah kena betul, kena sahih, kena jelas. Adapun syariat amalan berlainan tak apa. Nabi sendiri pun Nabi buat lak-lai. Tapi duduk di kita sendiri nak ambil hak mana. Nabi buat kadang-kadang ambil air semaya. Saya misal ni. Nabi ambil air semaya. Kadang-kadang Nabi sapu pala dia semua. Kadang-kadang Nabi tek air sikit. Sapu.
bobo basah rambut. Maknanya bukan basah semua dah. Tepuh, bobo tepuh air di rambut dia. Ha ni boleh. Kita nak pilih hak mana? Nak pilih sapu semua pun boleh. Hak ni pun boleh, gotu pun boleh. Asalkan kita ngaji dan adanya dalil daripada hak Nabi buat. Okey, boleh. Tapi jangan hidup pergesa. Jangan hidup amasa. Amasa sampai mati. Tak boleh. Tak boleh. Kita amal jadi laklai. Amal pasal itu sekali. Ini pasal ini sekali. Amal pasal itu sekali. Sebab apa? Untuk nak menjagakan sunnah Nabi, ajaran Nabi. Nabi buat banyak-banyak perkara. Kita pun buat banyak-banyak perkara. Jangan hidup pergesa. Jangan hidup amasa. Ni saya royak ni jangan-jangan bukan arti katanya dak lari dak. Royak kepada kita bila kita ngaji cara amalan Nabi, Nabi buat lagu tu, Nabi buat lagu ni, kita jadi laklai cara kita amal. Lagi Tuhan royak kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Berat bagi orang-orang musyrik untuk menerima agama tauhid yang engkau seru mereka kepadanya. Maknanya, hey Muhammad, hak mu duk seru duk wayak ni, oh teruknya, orang musyrikin payah nak terima. Sebab apa? Cara hidup puak-puak dia ni ngasyirik, ngamalai, gotu-goni pekak, gadik, tak boleh nak tubik dah. Kecuali bagi orang yang Allah Ta'ala buka hidayah. Walaupun dia duduk dalam syirik pada zaman jahiliyah, tapi Allah buka pintu hati dia. Tubik dengan mudah-mudah daripada syirik, daripada kufur saat ni, masuk Islam. Tapi umumnya, Tuhan Raya, susah berat benar bagi orang syirik nak terima ajaran hak muduk raya, duk seru. Kita orang Islam pun serupa tu juga. Kita orang Islam. Hak Islam bakar dah. Kadang-kadang dia tak nampak dengan Allah. Susah. Tapi bagi orang hak mudah. Royak. Hati dia lembut. Hati dia mudah terima kebenaran. Alhamdulillah. Gapo hak benar? Aku nak terima waktu je kata. Alhamdulillah. Ni nak ayat kata. Kita pun kena jadi mudah untuk nak terima kebenaran. Jangan guna nafsu. Jangan guna perasaan dan jangan guna labuk adat. Jangan. Benda-benda macam itu kita kena sepak. Tak tepi, tak jauh. Adat, taklik. Turut orang tua, turut orang tu, turut orang ni. Iti pun kau tu, pun perayut ni. Weh. Ambil benar-benar. Orang apabila dia ambil benar-benar tak depan sebagai kain. Kain untuk nak. Royak katanya betul ataupun tak betul. Ha ni. Dasar dia panggil. Ambil dasar tu, dasar agama. Walaupun benda tu kadang-kadang canggah dengan nafsu kita, aku tak boleh terima benda ni. Tapi dengan sebab agama, maka kita kena terima. Allah pesan kepada kita ni, penting benar ayat ni. Nak jadi kita berpegang teguh dan terima ajari Allah dan jangan wisupa dengan orang-orang musyrikin yang mana puak-puak dia lama sejame. Sejak daripada Nabi Isa diangkat naik ke langit. Cuba kita gambar dah. Cuang di antara Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam. Tak ada rasul, tak ada nabi. Lama mana? 570 tahun. Tak ada nabi. Pas cuba kita gambar manusia 570 tahun tu kalau tak ada orang ngajar, tak ada orang duk royak gapo-gapo ajaran agama. Oh, sesak. Sesak duduk. Dah tak ada orang duk royak gapo. Itulah Nabi Muhammad kena duduk jual berat terhadap orang-orang musyrikin Mekah. Sebab lama dah puak-puak dia duduk di dalam kesesatan. Cuba kita gambar. Tergamuk puak-puak dia ambil tokong gil tok dalam Kaabah. Keliling Kaabah. Dia tengok Kaabah.
lah, aku ambil tokong seko. Orang tu ambil, orang ni ambil, pakak mari bipong, hipong, hipong, penuh. Cuba kita gambar, kita tengok apa, gue, puak Hindu, puak Pram, apa nak puak tokong penuh. Orang-orang siya, tokca-tokca, apa kadang-kadang duduk di wat dia tu, tokong penuh, situ, sini, situ, sini. Kita berasa lagu mana bila kita tengok tokong banyak. Gambar lagu tu, puak-puak jahiliyah. Semelah nate tawai kepada Kaabah. Buat gapo-gapo semua tawai kepada Kaabah. Nak pergi jalan jauh, nak pergi jalan dekat kena ada semua tokong dulu. Semua barulah pergi. Amalan puak-puak dia tu teruk-teruk sungguh. Kecek mudah-mudah kan? Tak ada dalam lebuk. Tak ada dalam cendol. Katanya gapo retik hak agama, yang ram hak Islam yang ram. Puak-puak dia ada buat. Semua tu bawa kepada kufur dan syirik belakang. Tapi alhamdulillah Allah bila raya-raya lagu ni kepada Nabi kabura alal musyrikin ma tad'uhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allahu akbar. Tapi di kalangan hok duk raya katanya susah payah. Puak-puak ni tak boleh terima. Tapi Allah raya lagi dan apa? Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid itu. Tengok. Banding mudah-mudah ni saya buat tangan ni tak? Allah Taala jepuk. Ni buat saja ni jangan duk gambar. Raya saja. Allah Taala jepuk. Mung mung mung. Mari aku nak tunjuk hidayah kepadamu. Mari. Ambil. Ni nak royak katanya Allah Ta'ala dia rahmat. Nak we orang di zaman tu yang kita namakan sahabat, sahabiah yang masuk Islam. Nabi pergi royak, royak, royak. Alhamdulillah puak-puak dia masuk Islam. Lepas tu bukan sekadar tu dah. Dan memberi hidayah pertunjuk kepada agamanya itu sesiapa yang rojuk kembali kepadanya dengan taat dan patuh. Ha ni cik ni. Kita pun lagu tu, dia kita banyak taat, banyak reti, banyak pahal, banyak amal. Patunuk kepada agama. InsyaAllah Allah Ta'ala buka. Allah pilih. Lepas tu kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita. Kita jadi duduk di atas agama ni sampai mati. Siapakah kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah yang kita harap. Nota kaki so lagi dah masa panjang dah. 1590. Orang yang dipilih serta diberi hidayah pertunjuk oleh Allah Taala untuk menerima agamanya itu ialah orang yang sedia diketahuinya taat patuh. Orang apa sain? Yamrab. Ya, ya Allah, ikutlah gapo hak mu perintah, aku nak taat. Gapo hak Nabi mengoyak, aku nak patuh, aku nak taat, nak terima. Tak ada nak katkun, tak ada nak lawe, tak ada nak menetek. Gapo hak mu goyak, hak Nabi goyak, ya belaka. Cuma, rang aku yang tak urak nak amal. Tapi nak terima belaka. Itulah, kita pun kena masuk di dalam ayat ni belakang dah. Saya baca saat ni ayat 13 dan 14. Tapi dehurai terjemuh hanya ayat 13. InsyaAllah kita sambung hari ni hari Khamis dah. Kita sambung hari Sabtu kalau tidak ada uzur ke apa kan. Ayat yang ke-14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.